Selamat siang. Perjus Batas Media 99 melaporkan kondisi lalu lintas di seputaran Kota Malang saat ini, tepatnya tanggal 9 Juli 2022, pukul 12.57. Terlihat arus lalu lintas tidak begitu padat seperti biasanya, namun terlihat beberapa kendaraan dari luar kota melintas di wilayah seputaran pusat Kota Malang. Saat ini tanggal 9 Juli di wilayah Kota Malang juga sudah ada yang menjalankan sholat id berkaitan dengan instruksi dari Kementerian Agama yang memutuskan bahwa Idul Adha diputuskan pada besok tanggal 10 Juli 2022. Namun terlihat di wilayah Kota Malang pada khususnya ada yang melakukan sholat id pada hari ini. Kita lihat di wilayah sekitaran pusat kota, tepatnya di kawasan Kayu Tangan, terlihat lenggang kendaraan, tidak begitu padat seperti biasanya. Kembali lagi, Tim Batas Media 99 melaporkan dari seputaran Kayu Tangan, perkembangan lalin pukul 12.58. Kita akan update perkembangan situasi serta kondisi khususnya di Malang Raya pada nanti jelang malam takbir perayaan Hari Raya Idul Adha bagi umat muslim di Malang Raya yang merayakan pada besok tanggal 10 Juli 2022. Demikian dari seputaran kawasan Kayu Tangan, Tim Batas Media 99 melaporkan.